Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Perlis memberi jaminan bekalan petrol dan diesel di negeri itu mencukupi menjelang 1 Januari depan. Susulan harga bahan bakar tersebut dijangka berubah. Penolong Pengarah Penguatkuasaan KPDN HEP Negeri Muhammad Riza Baharun berkata, berdasarkan rekod, 29 daripada 33 stesen minyak di seluruh negeri yang diperiksa sejak 2 hari lepas didapati mempunyai bekalan mencukupi. Justru pengguna tidak perlu panik dan boleh membuat aduan jika ada stesen yang ditutup.